إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ingatlah, taatlah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah, seterusnya di mana kamu berada. Dan tinggallah semuanya apa yang dilarangnya. Setiap hari kita bangun, setiap hari kita jaga, kita hidup setiap hari itu sebagaimana kita ni. Hitung kata hari ni kita nak makan apa. Tengok orang yang kedal tu, tengok duit yang kocek ada berapa. Padahal duit nak makan hari ni. Begitu juga masalah email ni. Kita nak hitung kata email kita setara mana. Supaya kita hitung nak makan dalam hidup manusia tu. Nak suka tak email kita tu, suka dengan takwa. Apabila email dia naik tinggi, maka takwa dia tinggi. Bateri duduk di email, hidupnya di takwa, maka hidup dalam amal soleh. Amal soleh ni amal yang menghitungkan tahu dosa pahala. Orang yang tak tahu dosa pahala ikut temu depan buat belakang tu, turut nafsu. Tak kira hitung apa ni dilantarkan oleh Allah atau tidak, maka itulah dia panggil kerana tak ada takwa. Apabila tak ada takwa, makanya dia pucanya kerana iman dia rendah. Kalau itu iman orang seorang tu ada tinggi, ada naik, ada rendah, ada turun, ada tengah. Al-iman yang ku sebab Yazid. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman laisa al-iman bitamanna wala bitahalla walakinna mawaqara fil qalb wa sadaqul amal. Iman seseorang itu tak ada siapa dia nak boleh tunjuk dengan peribadi winapa atau ya iman kuat umai kuat. Imannya kuat dia ni, imannya kuat dia ni, tapi sebenarnya Tuhan sebeda. Cerita masalah iman ni bukan kecek kosong, bukan tunjuk-tunjuk. Bukan iman ni apa yang tetap dalam hati, tetap dalam peringatan hati dan juga ditunjuk dengan perbuatan. Kalau perbuatan molek tahu rasa pahala, maka itulah tanda kata iman kuat. Bukan duduk dalam gambaran balik luar ni saja tak. Sebab itulah takwa itu buah daripada iman, dan apabila ada iman timbulnya takwa, membawa kepada timbulnya amal soleh. Amal solehnya mudah-mudahnya dipanggil beribadat kepada Allah, itu amal soleh. Dan tinggal segala maksiat, itu amal soleh. Yang cara kecil-kecilnya ialah tidak melakukan syirik. Karena melakukan syirik ini ialah cara dengan iman. Siapa melakukan syirik maka jatuh sepilih pada iman. Dan tidak bakhil. Tidak jadi orang boroh bakhil. Dan tidak takabur. Dan selalu berkerja dengan tutup teh apa yang halal. Itu panggil amal soleh. Apa ke halal, apa ke haram. Tapi turut nafsu ni tak kira dah halal dah haram. Akan ambil belakang. Sebab tu timbul rasuah. Timbul ruik tak molek. Timbul ruik apa tu. Karena dia pucanya iman kurang. Dan lain-lainnya. Maka senang jaman berbahagia. Begitulah kalau kita nak pimpin budak-budak. Dia panggil masyarakat Islam. Mujtama' Islami. Kalau lah nak pimpin budak-budak ni, kena pimpin dengan iman dulu. Jangan dia ipin ni benda lain, dia pandai, dia cukup. Dia alim, dia reti lah, awik cakan, reti belakang. Tapi iman dia tak rak. Maka tu nak mengaturkan umat Islam tak boleh. Kalau iman tak rak, mengatur tak boleh. Yang main tahu dia mula lagi. Sebab itulah lebih pendek iman ni sangat penting. Adakan khusus sekolah, sekolah-sekolah tadika, sekolah-sekolah apa khusus di masjid untuk membinakan umat ni, ngebina dengan cara binakan iman yang dikukuh dulu. Kena gerak semua buku-buku ni. Sebab kalau duduk beseng, kita tak ada kitab saja, tak menekan masalah iman, manusia ni dia tahu tetapi perbuatan amal dia tak ada. Itu yang kita waliyatubillah. Maka dah hari ni tuan-tuan mulia, mari sedikit kita tahu sejarah masalah apa yang berlaku di Palestin. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul 'alim. Artinya maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada hari, pada siang, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa iaitu di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Dalam surah Al-Asra. Ini tuan-tuan mulia,
Mengikut ayat ini, tuan-tuan mulia, di Palestin itu terdapatnya Masjidil Aqsa. Inilah kiblat yang pertama bagi orang Muslim dan tempat singgah perjalanan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mikraj. Dan wilayah sekelilingnya bagaimana tafsir dalam ayat tadi, di wilayah kedudukan sekelilingnya sekeliling Masjid Al-Aqsa itu juga tempat yang Allah berkati tuan mulia. Ah itulah. Berhubung kait di Palestin ini berkait masalah iman dengan orang mukmin. Dan betul juga Masjid Al-Aqsa ni tuan mulia adalah Nabi pernah sepeda. Ialah kalulah semayan di sana dapat ganjarannya 1,000 pahala lebih daripada di masjid lain. Dipak dapat gandanya 1,000 ganda 1,000 itu pahalanya itu rawat Ahmad. Jadi masalah ini mengertikan kita ambil pada masalah Palestin ini bukan pada dengan cara hal politik apa riuh-riuh dunia. Tapi kita pada adalah hal iman. Kita berkait dengan masalah orang Muslim di sana dan tempat bertolaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya ialah Masjidil Aqsa. Tuan-tuan mulia, sedikit mari kita dengar sejarah sedikit. Masjidil Aqsa ini pada Sayyidina Umar boleh mengembalikan pada tangan-tangan orang yang bukan Islam. Jadi Uskup Sepianus masa itu diperintahkan oleh golongan Byzantium. Maka masa Sayyidina Umar lah mari rebut kembali, ini sejarah dia. Kemudian pula rebutan itu berterusan. Perubutan Masjidil Aqsa ni boleh kepada Islam, boleh kepada demo, boleh kepada Islam, boleh kepada demo dan akhirnya boleh kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Masa Sayyidina Umar itu kepala perang dia ialah Khalid bin Walid dan Umar bin Al-Aus. Dan mari kemudiannya Salahuddin Al-Ayyubi boleh mengembalikan Al-Qudus kepada tangan Islam semula. Itu dalam sejarah tuan-tuan mulia. Tapi kita kena ingat sejarah ini bukan sejarah dicatatkan main-main, boleh diubahkan oleh dunia, itu bukan. Maka dengan inilah kita hari ini, mari kita dengar kesedihan apa yang berlaku di Palestin. Sebab itulah kita dapat apa ini boleh ketahui kebenaran apa yang berlaku di Palestin. Kita di sini dapat nikmat, dapat bahagia dan hidup aman damai, dan mereka di sana sedang menghadapi segala-gala ketelemeh bagaimana kita tahu. Ada duduk di mana-mana lorni sampaikan 22,000 dah orang meninggal dunia dapat syahid. Dan budak-budak kecil dalam ni tuan-tuan mulia 8,000 lebih dah budak-budak kecil. Dia sengaja-ngaja membunuh ke tempat-tempat orang kampung. Kerana tutup teh dia pada awal lagi dia nak itu Yahudi ni ialah nak menghapuskan penduduk di situ supaya dia boleh menguasai segala-galanya. Ha itulah. Mari pula kita ni sebagaimana kita sebagai Muslim tuan-tuan mulia. Kita berpegang pakai orang mukmin. Dan juga kenapa kita kena pakat-pakat sokang, pakat-pakat buat pengertian dalam hal Palestin tadi. Bagaimana saya kata tadi, bukan dengan sekadar politik, tapi sekadar kita terikat kita mukmin sama orang mukmin itu ialah ikatan yang sebagaimana tubuh badan yang satu. Bagaimana kan Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu qala masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Masalul jasad idastaka minhu udwan tuda'a lahu tuda'a sairul jasad bisahar wal humma. Diibaratkan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu walau duduk perjauhan kita tak bisa kenal pun, tetapi dalam ikatan kasih saya, tiga kasih saya. Yang pertama tawad, mewaddah. Mewaddah ini bisa temu bila temu di antara mukmin dengan mukmin, bila dengar khabar di antara mukmin dengan mukmin, berasa duka cita dan berasa suka hati. Kalau berita molek suka hati, kalau berita tak molek berasa duka cita. Temu muka orang mukmin ni mewaddah. Saya panggil opun. Tengok muka sama orang mukmin ialah muka yang satu khusyuknya ialah berasa gembira. Itu mewaddah. Tawaddihum wa ta'atufihum. Ta'atuf ni berasa lek dalam. Orang bertaatuf ni nak katak kucing, tak boleh nak nyanyi kucing, tak boleh nak tanyakan natal, tak boleh apa tak lagi tengok di Palestin. Lebih pada natal lagi. Dalam sejarah yang berlaku di dunia perang yang pertama, perang yang kedua, tak pernah berlaku dahsyat-dahsyat bagaimana Yahudi buat pada Palestin. Allah, tak tahulah. Hingga siapa benda yang berlaku itu, dia menghancurkan rumah, menghancurkan bandar secara betul-betul, hancurkan manusia. Hingga siapa yang buat tolak, kata tolak tu hidup-hidup lagi nak minta tolong, tak boleh nak akik. Dia tolak, dia sodak, siapa putus tekak, putus kapal untuk hidup-hidup. Tak pernah berlaku di atas dunia. Dahsyatnya benda berlaku di Palestin. Maka kita di sini, ta'atufihim. Kita bertaatuf, ada kasih belah. Itu kasih yang kedua, kasih belah sama manusia.
wa tarahumihim, tarahumihim iaitu beri rahmat di antara satu sama lain. Dia dapat susah, kita masa susah, dapat senang masa kita muja, kita berdoa supaya masing-masing ada rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tiga kasih di antara orang mukmin sama orang mukmin. Bukan saja orang mukmin duduk sini dengan Palestin saja dah, di mana-mana seluruh dunia sama-sama mukmin, kita jangan tinggallah benda ni. Masalul jasad idza staka minhu udwun tudaa sairul jasad bisahar wal huma. Upama orang mukmin itu sebagai satu jasad. Apabila sakit satu anggota badannya, sakit di hujung kaki, sakit sampai kepala, sakit di gigi, sakit sampai habis, dia tidur tak cenderung sebagaimana orang sakit, orang remeh, bagaimana itu hadis ini. Ini tetap hari ini, hadis ini, sejak pada dulu sampai bila-bila, antara mukmin adalah inilah perasaannya. Yalah, kasih saya, tiga kasih saya. Lalu itulah kita ambil peduli masalah plastik ini, ialah dengan kerana kita sebagai orang berimeh, terutama dia. Marilah kita tengok sedikit masalah Daulah Utsmaniyah. Mula-mulanya letaknya bumi itu Yahudi. Masa peperangan dunia yang pertama tentang Malaysia, ialah Yahudi tak tahu duduk mana. Dia lari dari kawasan itu, duduk rata-rata, seluruh tak ada tempat, tak ada bumi. Lalu itu dia minta kepada kerajaan Utsmaniyah di Turki, masih mengetah lagi, tapi khulmuh-khulmuh kemudiannya. Sultan Abdul Hamid yang kedua, dimintakan oleh Yahudi, orang panggil Zaunis, Sahyuniyah dunia, orang panggil Gokkan Zaunis. Dia bergerak kepada Sultan Abdul Hamid, kata, hey Sultan, minta we kebenaran kepada dia. Dia duduk jadi bumi hak dia ratik, tak ada letak negara dak sekali. Geduk di Palestin. Tanah Palestin masa tu duduk bawah orang putih. Tuan-tuan mulia. Nak pergi duduk bawah Palestin, duduk dalam negeri Palestin, tak ada nak apa saja pun. Tapi Sultan Abdul Hamid kata, kami nak beri tak boleh, bukan tanah kami, ialah tanah orang Islam. Situ tempat tumpah darah orang Islam semenjak dulu lagi. Hingga sampai Sayyidina Umar, hingga sampai mari kemudian, mari Salahuddin Al-Ayyubi, ialah orang Islam boleh mengembalikan. Bila apabila duduk buah kerja Utsmaniyah dan semuanya, dia kata dia tak boleh buat ini orang Islam. Lalu tu dia nak beri apa? 600 bilion, 600 million. Tuan-tuan mulia, nak beri kepada Daulah Utsmaniyah tapi tak terima tuan-tuan mulia. Tetapi apabila masa tu peperangan dunia yang pertama, tahun 1914, sama sampai 1917, tuan-tuan mulia, 18. Daripada tahun 1917, makanya istihar dengan cara kuasa orang putih. Letaknya satu bumi, orang panggil Ardul Watan. Nasarat kata Ardul Watan. Iaitu satu bumi, tempat tanah air Yahudi. Istihar di situ, lalu perjanjian Balfour orang putih. Namanya Ardul Watan, orang panggil National Home. Tak di situ, tapi tak negeri. Hingga sampai dengan paksa pisahnya dia duduk di situ, berakuknya orang Yahudi duduk di situ, beribu-ribu, berjuta-juta, hambat orang Palestin. Tetapi akhirnya lepas pada 30 tahun, tahun 1948, istiharnya nama negara Israel. Di bawah perjanjian, di bawah presiden yang baru, yang masa itu, Ben Gurion, namanya Zionis, dunia yang bergerak, dengan kuasanya politik, ialah politik orang putih Amerika dan Perancis. Sokong, letak ke satu negara. Di situlah dia panggil satu Yaumun Nakbah. Orang Palestin kena lari beratus-ratus, ribu-ribu, berjuta-juta hidup ke luar negeri. Dengan cara rekah kita melihat hidup ke luar negeri tak ada nak kelik tak boleh. Kelik pun kena hamak, kapan kena hamak, kita letak di Mesir, letak di Saudi, letak di Lebanon. Duduk di Lebanon. Hingga siapa duduk biak di situ. Hatta nak ngaji dengan siapa Arab, dia kata, mau orang Palestin, mau ngaji di mana, hatta ngaji pandang, boleh ngaji belakang, tak kena bayar. We moda, pakar-pakar moda. Tetapi orang Palestinnya mengaji tak ada umur apa tak apa. Mengaji. Habis bomoh, habis doktor, habis tentera, habis ulama-ulama. Banyak orang Palestin mengaji, duduk di Lebanon. Kemudiannya Palestin jadi sebuah negara di Palestin masa tu. Dia pergi serai Lebanon masa 3 hari 3 malam. Diketuai oleh Ariyan Sharon. Ariyan Sharon jadi kepala perai pada masa tu. Kemudian dia jadi Perdana Menteri ataupun jadi Nayuk Perdana Menteri dan Menteri Hak Israel. Ariyan Sharon pergi 3 hari 3 malam. Bunuhnya berapa tuan dia? 3,000 orang Palestin. 3 hari 3 malam. Sejarah ni tak ada boleh hapus. Ini negara terkejamnya. Kejahatan dilakukan oleh Yahudi semenjak pada dulu lagi semula. Kemudian dengan cara reka-reka nak cari kedamaian pada tahun 1993. 26 tahun dah lebih kurang. Mari pergi tangan lalu pertubuhan pasal bersatu. Di antara wakil Palestin Yasser Arafat dengan Ishak Rabin. Pergi tangan di Oslo. Berjanji dia kata nak letak satu tempat, we ada dua negeri, satu negeri Israel, satu negeri Palestin. Dia panggil two state solution.
two-state solution. Pakat-pakat mengaku berlaku. Amerika mengaku, kapal mengaku. Lagu Anon buat berdamai, ya. Kita pakat, we mengaku. No duduk, we damai. Palestin, namanya Palestin, duduk satu negeri. Israel duduk satu negeri. Apabila sampai situ, perjanjian dia sudah siap. Israel ni, Yahudi ni, dia jahat dia. Dia pakai perancangan kau. Iaitu tiga dasar, empat dasar. Yang pertamanya, walaupun perjanjian dah. Nak berjaya dah. Tetapi dasar yang pertamanya, ia panggil occupation. Occupation ialah jajah. Lagu mana jajah dengan jajah tak kira dah. Pergi jajah ke negara itu tanah bumi-bumi plastik. Nak jajah, dia pergi jajah dengan settlement, iaitu harta nikom-nikom masuk. Bagi bumi dah pada agak-agak tu harta nikom masuk. Buat nikom, buat nikom, buat nikom. Tengok siapa perhatian tiba-tiba Presiden Barack Obama dulu, dia kata nikom buat dalam plastik itu ialah haram ikut undang-undang dunia. Tapi mari teram. Banyak kata buat, beribu-ribu nikom pula-pula. Dia buat pada bumi orang Palestin, rebut tempat cari makan orang Palestin, nikom. Apabila orang bangun lawan, maka tu ada pembunuhan dasarnya massacre. Massacre ni bunuh berjamaah. Kalau mu tak percaya, dia kata, nanti tengoklah. Orang lawan ke apa, bunuh berjamaah, bunuh, bunuh, bunuh jamaah. Orang budak-budak masuk gok penuh, kapal penuh. Berjanji ia nak damai siap dah. Ain tu yang massacre. Tiga dasar ni, dia bergerak semenjak pada dulu lagi. Lalu itulah. Mari tepat tujuh, tepat apa, 17 Oktober bulan tu lah kemarin ni, makanya Hamas serang masuk. Kerana tak boleh dah duduk helak lagu ni. Ni kau apa buat, bunuh cara itu berbuat, ikat bergok macam buat, apa buat, dunia duduk kata atas belakang. Lebih-lebih lagi, dia buat suasana baru, mengubahkan sikap negara. Menjak daripada mula-mula tahun 1948, orang Arab pakai lawan Israel, Mesir lawan Israel. Saudi lawan Israel, Saudi masa Faisal lawan Israel, pakai minyak, pakai apa, susah seluruh dunia. Pakai tekek Israel, kata, mu kena berdamai, takut. Lah ni tu, Arab duduk dengan Israel, pegai tangan Israel pada 2020. Tahun 2020, masa Trump mari perintah Amerika, juga baik dengan negara Arab, pegai tangan negara Arab. Dengan Emirat, dengan negeri tu, negeri 45 buah negeri, mari pegang tangan, letak hubungan kedutaan air. Dan akhir-akhir cepat 22 bulan kan dia baru ni, nak buat kedutaan air dengan Saudi sendiri. Maka Netanyahu kecek di pertubuhan pasal satu kata, lah ni kita tak secara lah masalah Palestin. Kita buat baik dengan negara Arab, masalah Palestin ialah terukar sendiri. Minggu depan ni, dia kata bulan depan ni, bulan pencekaan ni, kita nak hantar buat kedutaan air dengan Saudi Arabia. Saudi Arabia buka pintu, tengah-tengah buat proses tu, lalu tu lah tepat 7 bulan tu laku, tembak dengan cara besar-besar itu, tuan-tuan melihat, inilah kalau berlaku. Jadi semuanya dia pasir udara, jadi negara-negara tepi itu tu, tak saya hitung lah sama Islam. Sebab akhir zaman ni banyak orang yang jadi munafik. Ulama-ulama Alhamdulillah, tapi orang duduk kepala negara ni banyak yang jadi munafik, tak kira lah mana-mana. Lalu kepala tu jadi munafik, maka itulah rusak semua umat Islam. Lalu lepas perangai timur jadi Hamas, maka dia letak kata Hamas ini perangai, Hamas ialah gerak Islam. Hingga sampai Yahudi kata Hamas adalah ISIS. ISIS yang perangai dulu ialah Islamic State yang gerak cara kerja. Hingga sampai negara Arab sendiri pun termakai dengan paham ini. Itulah tuan-tuan mulia. Maka kita tengoknya keadaan benda lagu ini, ia seharusnya yang kita nak tahu. Maka apa yang kita boleh buat, kita kata kita ada kena menih, apa tak menih. Tapi kalau dia kata, tengok lelah ni, benda yang boleh buat. Pada masa 47 bulan, pada bulan tu lakum, dia kata nak serai jalan darat. Akan menih, 3 hari akan menih, boleh ikat habis semua. Sampai lelah ni tak boleh pergi lagi jalan darat. Kerana dia tak tahu rahsia-rahsia Hamas duduk mana. Apakah dia dalek, apa dia dalek lombang, apa dia di mana rahsia. Alat jatuh di mana. Waktu 3 hari ni, bang-bang, duit-duit, takut lalu, mari plastik, katuk halih dah bang. Dia pukulnya sekolah. Pukulnya dia bangnya sekolah, rumah hospital, dia tempat pelarian, dia panggil refugee, tempat pelarian, al-lajiin, tempat pelarian semua. Dia segera daripada Hamas belah balik ilai, dia kata, hei, fumu duduk balik ilai ni, mugiduklah di Rafat, belah balik bawah, dia tu balik selatan. Bawa pindah di selatan, hari ni, semalam tu, 20 orang, 30 orang, semalam beratus orang, mati di selatan. Dia kita tembak untuk semua raja nak bunuh budak-budak. Itulah tuan-tuan dia, kalau jadi situ, maka tidak ada damailah kalau bahasa selama mana Yahudi berpasar di situ. Balik Yahudi kata, selama mana ada Hamas, maka tidak boleh berdamaikan. Hamas saja takut sekali, apabila Hamas menih, mencetuhkan, menimbulkan, pergerakan Islam atas muka bumi ini, yang ada negara. Kalau IS, pergerakan Islam tak ada negara, mari mana? Ada kalau buat demo ada tak IS. Tapi hari ini ialah berjuang untuk merdekakan Palestin, untuk tutup Al-Qudus, Baitul Maqdis, ialah apa yang dalam sejarah Islam tadi,
ialah itu apa yang kata ditakutkan oleh Israel dan ditakutkan oleh dunia-dunia barat. Walaupun lo ni pakat duduk sebelah Amerika, Amerika sendiri nak jatuh dekat kerja area, dia pakat rakyat semua duduk dengan Hamas kerana kezalimi yang dilakukan oleh Israel. Dan bagaimana kita tengoknya dengan kekuatan iman ni dah, dan kekuatan jihad dah, jalan di jalan Allah serta sabar dan juga terhadap ujian-ujian Allah. Apa yang berlaku di Palestin? Wahasbunallah wa ni'mal wakil. Orang Palestin, wahasbunallah wa ni'mal wakil. Budak muda-muda di Palestin, kalau dia tanya semua, Musa nak jadi kapal, kamu besar nak jadi kapal, adik besar nak jadi kapal. Kami nak berdeka ke Palestin, kami nak jadi syahadat. Kalau orang luar tanya mulia jadi kapal, nak jadi bomo, jadi doktor, jadi dadu, jadi tu, jadi ni. Orang Palestin mikir dia semua nak jadi, mudah-mudahan dia akan jadi syahid dalam untuk pertahankan Masjidil Aqsa. Ini ialah perkara yang baru digerungkan oleh dunia. Lalu itulah Allah kata, kamu nak tahu nak masuk syurga ke tak? Kalau nak masuk syurga, kamu ingatlah sejarah orang terdahulu dengan lebih susah, lebih nyayu, lebih teruk. Sehingga nabinya berkata bersama orang mukmin berkata, bila Allah nak tolong? Bila pertolongan Allah nak mari? Maka Allah tetapkan akan tetap pertolongan Allah akan datang. Kalau kamu adalah sabar. Bagaimana kalau Allah Subhanahu taala am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wadh-dhilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallaha qarib. Susahnya kamu nak masuk syurga dah, hai manusia, kamu nak masuk syurga, ingatlah sejarah al-fadah. Susahnya, teruknya, dengan siapa Nabi Rasulnya, dan orang mu'min kata, bila pertolongan Allah akan datang? Allah menegaskan, ala innasrallaha qarib. Ingatlah bahawa pertolongan Allah akan dapat. Ini ialah, dia panggil berdua dengan iman Tuan Mulia. Apa yang kita boleh buat? Kita duduk sini, apa yang kita buat? Sedikit Nabi pesan ni pada umat seluruh dunia, yang kita ada hubungan mukmin iman dengan Palestin, apa yang kita boleh tolong Palestin? Yang pertamanya kan, yang pertamanya menyebarkan sejarah yang sebenar. Berita yang sebenar. Lah ni rebutan berita di dunia. Dengar boleh demo kata padah dah. Hamas kena bunuh, kena pacok, kena apa dia serai dulu. Sedangkan benda berlaku tu mari 75 tahun dah. Dok kena nyanyo semenjak pada sejarah bila tadi, hangga sampai lah ni dok kena nyanyo apabila Hamas mari cetuh serai pada tempat tujuh tu ayat tamai dia. Amerika kata self defense. Presiden kata self defense, mana nak berjaga diri sendiri sah pada undang-undang dunia. Walaupun sahab bercakap satu kata ni ialah habis-habis cakap dahsyat dari dunia. Kamu bunuh rakyat-rakyat semua. Hingga sampai hari ni ada berlaku kau tu. Kita nak tolong iaitu menyebarkan sejarah, menyebarkan berita yang sebenar. Nombor dua, pertolongan boleh bui kecemasan sedikit banyak sekut sama. Kalau ada orang minta, tak usah sayalah. Bui pada Palestin sekut sama apa yang kita boleh kuasa. Nombor tiga tu semulia, ini juga kita kena ada kesedaran, iaitu boycott. Istilah dunia kata boycott, jangan beli barang-barang yang dimari melalui syarikat-syarikat atau pertolongan melalui Israel. Jangan beli siapa lah ni. Tengok contohnya di Malaysia, lah ni KFC apa semua mampu habis dah, Coca-Cola mampu habis dah. Tengok orang tu nak dengar sangat berita-berita Palestin, tapi tak sedar diri dia kata apa yang kita boleh tolong. Duit kita sama tolong beli barang-barang menegah hak Palestin, barang menegah hak Israel, barang menegah hak tolong Israel. Itu seolah kita sokong dia mau bunuh Palestin. Maka hari ini bolehlah kita ada kesedaran sedikit banyak. Kita pakat beradulah sokong beli barang hak Yahudi, hak syarikat-syarikat Yahudi. Yang takut sekali lalu ni peperangi, walaupun Hamas peperangi dengan alat senjata, tetapi peperangi dunia lalu ni tetap melihat Muslimin seluruh dunia lalu ni bermula dah berperang dengan boykot, tidak beli bagai-bagai Israel. Hingga sampai ekonomi dia sangat-sangat teruk. Kapal-kapal besar nak masuk lalu tak leden Laut Merah. Hingga sampai diusik oleh Al-Husi. Al-Husi di Yemen. Al-Husi. Walaupun dia kata ambil jatuh daripada Iran tak Iran. Wallah alam lah. Al-Husi kutik igat-igat-igat. Hingga sampai lah ni kapal lekot takut jauh habis. Hingga sampai menyusahkan syarikat Israel dalam kedudukan. Mana peperangan yang lah ni? Ialah peperangan dia panggil tidak beli barang daripada syarikat, perangai ekonomi dan juga perangai berita. Mestilah kita akan bergerak, kita sebagai orang mukmin. Dan juga ingatlah
Kita ni sebagai orang mukmin bukan kita nak menyerahkan, nak musuhkan dengan orang bukan Islam, tetapinya apabila kita diserang, kita dimusuh, maka kita wajib kena balas dan jangan melebihi. Bagaimana qala Allah Subhanahu wa taala waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kamu dan berperanglah ke jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Orang hak beremu, mu kena perang balik. Wala tak tadu, tetapi jangan melebih sakak-sakak. Hak-hak jangan teruk, jangan apa bunuh budak, bunuh orang tino, bunuh tu pun taknya boleh. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Bahasa Allah tidak kasih kepada mereka yang melebihi dan mencerobohi dan menyerukan dengan mana-mana mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum. Tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim innahu wal ghafurur rahim. Allah subhanahu Alhamdulillah hamdan kama amara wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna muhammadan abduhu allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa sahbihi wa sallam amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa qad qala allah ta'ala fi kitabil karim وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Takutlah kamu kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diseruhnya dan tinggalkan apa yang dilarangnya. Nak bina kan umat Islam ni ialah bina kukuh di segi iman dan kukuh di segi takwa. Kalau tak ada takwa maka jadi belaka, tak kena kecek lah. Nak berjaya di mana-mana tak akan berjaya kalau kurang pada sifat takwa dalam dia. Maka takut takwa ini ialah dapat ketungan di dunia dan akhirat. Wa ta'awanu 'alal birri taqwa, dan kamulah tolong-nolong datang kebaikan dan membawa kepada takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kamu beri pertolongan datang perkara yang berlaku nak bawa kepada fitnah, nak bawa kepada dosa, bawa kepada haru-hara. Kita nak tolong siapa kita atas dunia ni cara tak tersedar. Tolong orang jahat, tolong orang fasik, tolong orang zalim. Dengan cara indirect, cara tak langsung, ada kala kita tak tersedar. Dengan siapa buat, dia boleh kuasa, boleh apa, boleh tu, boleh ni, dia merusakkan masyarakat kita. Itu adalah yang panggil tulung benda-benda yang bawakan dari itu apa ini, berdosa dan juga menjadi fitnah, menjadi hara-hara. Dan ingatlah apa yang sedang berlaku di Palestin tadi. Itu adalah masalah kita terikat dengan email kali lagi saya sebut. Dengan ikhlas hatilah bila kita sebut masalah Palestin. Walaupun mereka kata orang Islam ni banyak duk kecek-kecek, dia panggil kecek masalah. Peluk radum. Semangat naik tinggi nak peluk radum, nak akit semangat menjadi lawai, dilawai, dilawai. Itu bukan. Kerana kita ni ikatkan dengan masalah iman apa kata tadi. Dan tiap-tiap orang Islam, tiap-tiap perbuatan mestilah terikat dengan ajaran Islam. Jangan kata oh bodoh lah sejik, keti hak Islam, buat tu baik keluar dan kopi, tunggu Islam tak jaya semua. Ini lah ni nak lepaskan cara hodok, nak orang panggil lepas, bau yang paling besar lagi, lebih besar daripada bau duk tel orang Palestin lagi. Waktu baik berita-berita, kalau kecek politik dengan Islam, tak jaya. Politik suku, Islam suku. Negara suku, Islam suku. Mereka ngatik lah sejik je, luar pun jangan daripada harga lain. Ini berjaya dah masa Songkram Lo, Kratina, Turki jatuh kerana banyak orang bergerak, menjadi timbul pergerakan ialah mengasingkan agama dan dengan pergerakan hal dunia. Ingat molek bagaimana qaul Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu turut laka-laka syaitan. Kalau turut nafsu kita tu asalkan boleh sekut dua tu, kita tak kira lah dia mana buat jahat tak jahat. Duk mikir harta jangan takut agama dengan hal lain. Boleh sekut dua ambil, boleh kocek, ambil lah waktu lah. Waktu lah rusak, 500 mayat bel tak tinggal. Tapi masalah amal soleh pun tak ada buat.
Ini sudah jemaah yang kita tahu. Wala tatba'u khutuwati syaitan. Kamu jangan turutlah langkah-langkah syaitan, langkah-langkah nafsu kamu. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan bahasa syaitan itu adalah seteru kamu yang nyata. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Fil alamin fil alamin innaka hamidum majid. Allah fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa' innal bala wal ghala wal waba wal fahsa wal munkar wal bagh wal mihan ma zahara minha wa ma batana min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanuna al muslimin mujahidin fil fastin. Allahumma sabbit imanahum. Allahumma sabbit aqdamahum. Allahumma nazzil sakina ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlil kafara wa sulal musyrikin. Allahumma dammir al-yahud wa israel wa shattit shamlahum wa farraq jam'ahum. Allahumma mansur mujahidin ala a'da'ina a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فَذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. أَقِيمُوا الصَّلَاةَ.